Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik? Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa jaga imunitas agar kalian terhindar dari penyakit. Semangat, semangat, luar biasa, hidup sehat. Siswa-siswi, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang materi atletik. Materi atletik yaitu nomor cabang tolak peluru, atau dalam buku paketnya adalah aktivitas tolak peluru. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas dua aktivitas. Yang pertama yaitu lapangan tolak peluru. Yang kedua adalah cara memegang tolak peluru. Baik, langsung saja disimak lapangan tolak peluru. Ini adalah lapangan tolak peluru berbentuk bulat. Berbentuk bulat ya, lapangan tolak peluru. Di sini ada garis-garis, dan di sini adalah garis putus-putus adalah garis tengah. Ya, garis tengah. Garis tengah itu garis tengah dari sini ke sini jaraknya adalah 2,135 meter. Ya. Jadi dari garis ujung sini atau garis tengah ini jaraknya 2,135 meter. Sedangkan di sini ada titik tengah. Titik tengah ini memiliki sudut. Ini garis putus-putus itu tidak ada ya. Garis ya. Langsung ya. Memiliki sudut, ini sudutnya 90 derajat. Ya. Sedangkan di sini ada namanya batas tolakan yang terbuat dari balok ataupun semen. Ya, ini Bapak Asir berbentuk warna hitam. Ya, ini adalah batas tolakan. Dari sini batas tolakan itu jaraknya adalah 1,22 meter jaraknya dari sini. Sedangkan arah tolakan ini ke sana. Arah tolakan ini adalah garis batas tolakan, garis batas luar tolakan. Sama ya, dengan ini juga sama, garisnya sama. Sedangkan di sini ada garis sedikit atau garis luar lingkaran. Ini jaraknya dari ujung sini sampai ujung garis ini 75 cm. Ya. Nah, inilah sekilas lapangan tolak peluru seperti ini ya. Dia berbentuk bulat, memiliki sudut 90 derajat ya. Arah tolakannya ke sana dan ini adalah garis luar batas tolakan. Jadi kalau misalkan ada siswa ataupun atlet yang menolak itu keluar ke sini, itu dinyatakan, atau pelurunya keluar di sini, itu dinyatakan tidak sah dan harus menolak ke daerah tolakan seperti ini. Jadi ini batasnya dan ini batasnya. Ya. Yang selanjutnya, jika siswa ataupun atlet ya, jika siswa ataupun atlet setelah menolak dia harus berjalan ke belakang.
setelah menolak ya harus berjalan ke belakang. Tidak boleh jalan melewati balok ini, ya balok atau batas tolakan. Tidak boleh ke arah sini. Itu dinyatakan bis atau tidak boleh. Nah seperti itu siswa-siswi, ini lapangan tolak peluru, ya, ya gambar tolak peluru seperti ini. Ya, jangan lupa ya, boleh nanti kalian anda siswa-siswi menulisnya di rumah atau di salinnya atau boleh melihat di Google. Baik siswa-siswi, itulah gambar tolak peluru ya seperti ini. Yang selanjutnya Bapak akan membahas materi kedua, itu Bapak akan membahas tentang tolak, cara memegang tolak peluru. Disimak ya baik-baik ya. Nah ini adalah tolak peluru ya. Tolak peluru ini terbuat dari besi yang dicetak melalui bulatan. Nah ukurannya atau beratnya itu bermacam-macam tergantung berat badan kita ya. Kalau misalkan ada tingkatannya, junior itu biasanya 3 kilo sampai dengan 5 kilo, sedangkan untuk senior itu 5 kilo sampai dengan 7 kilo. Nah ini mungkin beratnya kurang lebih 5 kilo atau 4 sampai dengan 5 kilo ya. Nah cara memegang tolak peluru tidak asal-asalan ya, ada beberapa macam, ada 3 cara memegang tolak peluru. Nanti lihat aja di buku ada penjelasannya seperti apa. Yang pertama ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini pemegangnya ya, ada yang seperti ini pemegangnya ya, ada yang seperti ini pemegangnya ya. Jadi tinggal seleranya aja seperti apa pemegangnya. Kalau Bapak pribadi cara memegang tolak peluru seperti ini ya, jadi di sini tidak kena dengan peluru, tapi yang kena adalah jari-jarinya seperti ini di tenggang ya, tenggang. Nah Bapak biasanya memegang seperti ini tolak peluru, cara memegang tolak peluru ya. Tapi kalau misalkan mau pegangnya seperti ini boleh juga, atau mau pegangnya seperti ini dicakram semuanya habis ya seperti ini boleh juga ya. Jadi tidak ada rongga, tapi kalau misalkan mau ada rongga seperti ini tidak apa-apa, tidak masalah. Baik ya, nah itu pembahasan teori pada kesempatan kali ini. Nanti minggu ke depan atau minggu berikutnya pertemuan keduanya Bapak akan membuat video praktek gerakan tolak peluru. Itu aja siswa-siswi pada kesempatan kali ini. Semoga video teori materi tolak peluru ini bermanfaat ya. Jangan lupa buku paketnya dibaca ya, di situ ada penjelasannya seperti apa. Baik, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat pesan ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan satu lagi menjaga jarak 1 sampai dengan 2 meter. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua, yaitu gerakan tolak peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.